Anda kembali di berita utama, saudara kasus gagal ginjal akut misterius pada anak tengah mewabah di Indonesia. Penyakit ini jadi momok menakutkan bagi para orang tua. Jumlah anak yang menderita gagal ginjal akut diketahui terus bertambah. Intensitas kasus terlihat lebih tinggi dalam dua bulan belakangan. Pemerintah begitu aktif memberikan update informasi terkait penyakit ini, sampai ada larangan memberikan obat sirup untuk anak. Penyakit ini tergolong serius karena menyangkut penurunan fungsi ginjal untuk menyaring racun dari dalam tubuh. Dan saudara Jawa Timur yang menjadi salah satu provinsi dengan kasus gagal ginjal akut anak terbanyak ketiga di Indonesia. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mencatat 25 anak di Jawa Timur menderita gagal ginjal akut. 12 anak diantaranya meninggal dunia. Idai menjelaskan adapun penyebab meninggalnya 13 anak balita akibat gagal ginjal akut lantaran nilai zat limbah kreatinin dalam darah terlalu tinggi melebihi ambang batas. Membuat zat limbah yang seharusnya dibuang melalui ginjal justru meracuni organ vital lain. Hal itu mengindikasikan kerja ginjal menjadi tidak baik. Dan tadi kita mendengar informasi terbaru dari Menteri Kesehatan 241 anak di 22 provinsi di Indonesia dilaporkan menderita gagal ginjal akut. Dan dari total ratusan kasus, 133 anak dinyatakan meninggal dunia. Kementerian Kesehatan melaporkan angka kematian pasien yang dirawat di RSCM mencapai 65 persen. Dan dari 20 provinsi, DKI Jakarta dan Jawa Barat tercatat menjadi provinsi dengan jumlah kasus gagal ginjal akut terbanyak yaitu sama-sama 40 kasus. Lalu ada Jawa Timur baru selebihnya menyusul Sumatera Barat 21 kasus, Aceh 18, Bali 17, Yogyakarta 11, Banten 11 dan Sumatera Utara ada 8 kasus. Dan para orang tua ini wajib waspadai bila si buah hati tiba-tiba mengalami gejala-gejala seperti berikut saudara, yakni demam tinggi, anak mengalami gangguan pencernaan seperti muntah dan diare, anak gangguan pernapasan seperti batuk dan pilek atau sesak nafas, lalu kemudian anak mengalami kesulitan kencing atau volume urin yang keluar sangat sedikit dan berwarna kecoklatan. Jika anak sudah merasakan tanda bahaya gejala gagal ginjal akut pada anak di atas saudara, segeralah bawa anak ke rumah sakit. Dan selain di Indonesia, Gambia Afrika Tengah juga menjadi salah satu negara yang berhadapan dengan kasus gagal ginjal akut anak. Pemerintah Gambia melaporkan ada 70 anak dinyatakan meninggal dunia karena menderita penyakit ini. Dan meninggalnya 70 anak tersebut dilaporkan berkaitan dengan sirup buatan India. Empat jenis sirup diduga menjadi penyebab kematian anak karena mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Pejabat kesehatan India juga telah memerintahkan perusahaan produsen obat batuk sirup untuk menghentikan produksi. Pemerintah India telah menangguhkan semua kegiatan manufaktur yang berbasis di New Delhi itu. Perlu diingat, WHO juga telah merilis peringatan kepada dunia tentang bahayanya dampak yang ditimbulkan empat obat batuk sirup produksi Medan Pharmaceuticals Ltd. Pertanyaannya, apakah empat sirup ini beredar di Indonesia? Bepom melaporkan keempat sirup ini tidak terdaftar di Indonesia. Kita kembali ke jumlah kasus di Indonesia yang terus bertambah. Kementerian Kesehatan melakukan investigasi terhadap beberapa anak yang dirawat. Meski hingga saat ini investigasi belum selesai dilakukan, sangat kuat diduga penyebab gagal ginjal akut pada anak karena adanya senyawa kimia yang berlebih dalam tubuh korban. Senyawa kimia itu berasal dari etilen glikol dan dietilen glikol yang masuk ke tubuh anak dari obat sirup yang dikonsumsi anak. Kementerian Kesehatan lantas instruksikan agar apotek tidak menjual obat sirup sementara waktu sampai ada pengumuman lebih lanjut. Kita ambil kebijakan konservatif walaupun belum 100% tahu, kita belum 100% tahu yang mana yang berbahaya dan tidak, tapi kita kira-kira sudah tahu. Kita 75% udah tahu kira-kira nih yang menyebabkan tuh ini. Nah kita larang dulu kita larang untuk diresepkan dan kita larang juga untuk dijual. Ya, adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah instruksikan industri farmasi untuk melakukan penarikan dan pemusnahan terhadap obat sirup di seluruh Indonesia. Ada lima obat sirup yang ditarik dari peredaran, saudara. Ada termorex sirup obat demam ini merupakan produksi PT Konimex. Kemudian Flurin Dempe sirup obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Pharma Tama. Unibaby Cough sirup obat batuk dan flu produksi Universal Pharmaceutical. Unibaby Demam sirup obat demam produksi Universal Pharmaceutical Industry dan Unibaby Demam Drops obat demam dan produksi Universal Pharmaceutical Industry kelima obat cair ini ditarik dari peredaran karena memiliki kandungan cemaran etilen glikol dan dietilen yang melebihi ambang batas. Saudara nestapa orang tua di Indonesia kehilangan anak akibat gagal ginjal akut. Mencegah jumlah korban bertambah diharapkan apa penyebab penyakit ini dapat segera dipecahkan. Agar proses penyembuhan bisa dengan cepat dilakukan, kita menunggu hasil investigasi pemerintah, dan para orang tua tetaplah perhatikan kondisi kesehatan buah hati.